Isu yang belakangan ini ramai diberitakan, Billy Saputra akan menjual rumah mendiang Olga Saputra. Billy Saputra melelang rumah tersebut seharga 15 miliar. Bahkan Raffi Ahmad pun sempat ingin membelinya senilai 17 miliar. Mengenai kabar ini, Billy rupanya mengabarkan niatnya untuk menjual rumah mendiang kakak nanya tersebut. Katanya pemberitaan soal rumah tersebut yang sudah viral adalah konten 2 tahun yang lalu. Kalau ngomongin masalah rumah almarhum mau dijual, padahal itu berita 2 tahun yang lalu sih di konten dan YouTube Billy Saputra. Jadi 2 tahun lalu saya dan AA bikin konten rumah almarhum mau dijual gitu ceritanya. Ya kan ini dunia entertain, pahamlah, gak perlu saya jelasin. Kini Billy memastikan tidak ada niatan untuk menjual rumah Olga. Namun menurutnya dijual atau tidak rumah tersebut bukan urusan orang lain, sebab rumah tersebut sejatinya juga milik keluarganya. Jadi 2 tahun yang lalu gue bikin konten sama Raffi. Ya kalian tahulah, ini dunia entertain, dari situ viral. Ya sudah, saya bilang event mau dijual pun ya ini kan bukan rumah orang, ini rumah kakak kandung, rumah anaknya mama sama bapak. So gak jadi masalah. Seperti itu intinya. Tapi kan orang Indonesia, namanya netizen kan, orang berpendapat ya sah-sah saja mau komentar seperti apa, karena kan memang dunia udah digital.